PT Bank Rakyat Indonesia TBK Cabang Serui memberikan bantuan melalui program berbagi kasih bersama BRI kepada jemaat GKI Silau Pulau Nau, Distrik Audate, Kabupaten Waropen. Program berbagi kasih bersama BRI merupakan kolaborasi Persekutuan Keluarga Kristiani, PKK BRI Kaca Serui. Regional CEO BRI Jayapura, Regi Plagiten, mengatakan kegiatan berbagi kasih merupakan salah satu komitmen BRI sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat. Regi Plagiten berharap melalui program ini keberadaan Bank BRI sebagai perusahaan BUMN dapat merasakan langsung manfaat oleh masyarakat. BRI ingin memberi makna bagi Indonesia dengan berbagi kasih dan kebahagiaan melalui pemberian bantuan dan santunan. Tentunya kami dari BRI, dari Persekutuan Keluarga Kristen, ingin berbagi kasih dengan umat yang ada di sini. Semoga pemberian kami ini bisa bermanfaat bagi umat di sini dan tentunya bagi gereja GKI Silo di Pulau Nau. Saya juga baru tahu ternyata ada Pulau Nau di sini ya. Dan tadi Bu Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, kami telah wisata rohani ya, itu luar biasa ternyata yang ada di atas sana ya, patung-patung yang ada di atas sana itu luar biasa artistik dan ya sangat memberi makna bagi kita ya. Pemberian bantuan santunan PKK Kanca Serui oleh Abner Jacob kepada jemaat GKI Silo Pulau Nau diterima langsung oleh Ketua Majelis Jemaat Pendeta Istin Lambe SSI sebesar 10 juta rupiah. Disusul pemberian bantuan 10 juta rupiah oleh regional CEO BRI Jayapura. Menjawab pergumulan Bu Pendeta, memang saya terharu sekali. Karena memang gubur saya lama untuk Pulau Nau. Ya. Dan kebetulan ada kunjungan bawa pemimpin wilayah. Dalam waktu yang sedikit saya duduk dan saya merenungkan dan saya ingat. Saya ingat cerita Pak Pendeta Andre itu saya tentang Ibu Pendeta yang menggerakkan jemaat untuk bisa membangun gereja ini, kukir kelapa kering, untuk bisa bangun gereja ini. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya bisa memberikan ini. Oke. Ibu dan jemaat di sini untuk bisa menyelesaikan pekerjaan terakhir dari gereja ini dan mungkin sedikit sembako yang kami bawa untuk membantu Bapak Ibu dan anak-anak di sini. Kesempatan itu juga Ketua Majelis Jemaat Pendeta Istin Lambe bersama warga jemaat sangat bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Bank BRI di Pulau Nau dalam rangka kunjungan dan berbagi kasih kepada warga jemaat dan pemberian santunan bagi penyelesaian pembangunan gedung gereja. Saya percaya Bapak sudah tiba di Pulau Nau, Tuhan akan memberikan, ketika Bapak setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan Bapak dengan perkara-perkara besar. Kami mendoakan Bapak dan Ibu diberkati dan mungkin juga dalam jenjang-jenjang jabatan dipercayakan lebih lagi dari saat ini. Dari Kabupaten Waropen, Mesa Kamaria, Kontributor iNews melaporkan.